corner where I first saw you. Got a cam in my slipping bag, I'm not gonna move. Got some words on a cardboard, got your picture in my head, saying if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hit me, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken heart of me. I know it makes no sense, what else can I do? How can I move on when I'm still in love with you? Cause if only you wake up and find it, you'll be missing me. And your heart starts to wonder where on this earth I could be. Thinking maybe you come back here to the place that we'll meet. See me waiting for you on the corner of the street. I'm not moving, I'm not moving, yeah. This man says, son, you can't stay here. I said, someone I'm waiting for. Pay for month for you, gotta stand my ground. Even if it rains or snow, if she changes her mind, this is the first place she would go. I said one day you wake up and find it, you'll be missing me. And your heart starts to wonder where I deserve I could be. Thinking maybe you come back here to the place that will be. You see me waiting for you on the corner of the street. I'm not moving, I'm not moving, yeah. I'm not moving, I'm not moving, yeah. People talk about the guy who's waiting on the girl. Do-do-do. There are no in your shoes, but a big hole in this world. Doo-doo-doo. Maybe I get famous as a man who can be moved. Maybe you won't meet you, but you see me on the news. Come on into the corner, cause you know it's just for you. I'm the man who can be moved. I'm the man who can be moved. One day you wake up and find it's a new to me. And your heart starts to wonder where on earth I could be. Thinking maybe you'll come back to the place where we meet. And you see me waiting for you on the corner of the street. I'm not moving. Ladies and gentlemen, welcome the brothers. Dan ini konser satu dekade Bamed Healthcare. I'm not a perfect person. There's many things I wish I didn't do. But I continue. To do those things to you, and so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be, the reason to start all
sorry that I hurt you. It's something I must live with every day. And all the pain I put you through, I wish that I could take it all away and be the one who catches all your tears. That's why apa kabar semuanya, kami Kanda Brothers, dan pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat untuk Bamed Healthcare yang ini ulang tahun yang ke-10 ya. Satu dekade. Luar biasa. Berarti start di tahun 2010 ya. 2010. Dan Bamed Healthcare kemarin itu ulang tahun di tanggal 24 Agustus. Benar ya? 24 Agustus. Okay. Keren banget, ini 10 tahun. Well, sebelum saya ngomong banyak, ini ada satu buah lagu, ini dari beberapa hari yang lalu udah dibuka request dari Instagramnya Bamed Skincare ya, Bamed Skincare. Dan salah satu requestnya adalah lagu dari Sunray. Dan kalau di Kanda Brothers yang nyanyi gak cuma satu atau dua orang, tapi semuanya nyanyi. Semuanya dan kali nyanyi. Ini drummer kita nih, yeah, yang bermain drum. Iyalah, drummer main drum ya. Itu dia. Ini adik saya, Dana. We'd like to sing this song for all of you. This is San Francisco Street. Hello guys. Thank you.
Tadi itu video peresmian Bamed Healthcare yang ada di Bekasi. Oke, Bekasi. Jadi Bekasi baru itu ya, baru buka nih. Baru, itu terbaru, itu baru aja pas bulan April kemarin kalau enggak salah ya. Oke. Bulan April opening yang ada di Bekasi itu di jalan di mana ya? Di dekat Galaxy situ ya? Apa di Galaxy ya? Grand Galaxy Bekasi. Oh, okay. Ya. Dan Bamed Healthcare ini didirikan oleh 3 dokter spesialis ternama tentunya. Wow. Ada dokter Yasin, okay. Ada juga dokter Adi Mukti, yep. Dan juga dokter Audi atau dokter Ratu Abigail Auditi. Jadi dan klinik Bamed ini juga didukung oleh tenaga medis dan para medis yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Wow. Nah, jadi Bamed itu sudah 10 tahun dan hari ini, malam ini bersama Kanda Brothers, ini kita ada di konser Bamed 1 dekade penuh syukur. Wah, iya. Harusnya betul. Ini acaranya konser gede-gedean harusnya. Tapi karena pandemi, jadi kita harus konser virtual. Ya. But anyway, gak masalah. Biarpun virtual, tapi harus berasa seru. Jadi boleh request. Nah, ini yang penting. Iya, gak masalah, friend. Ya, ini kita boleh request, jadi mau lagu apa, kalau kita bisa, kita bawain. Kalau kita nggak bisa, kita usahain. Kalau benar-benar nggak bisa, ya udah kita nggak usah bawain. Kita lupain. Gue mau nyapa dulu ini ada Dokter Yasin juga online. Hello. Dok. Halo dok. Siap. Wish you were here, dok. Kita bisa jamming ya harusnya di sini ya. Kita 1-2 lagu lah. Dokter Yasin ini pemain keyboard, penulis lagu juga. Dan sebentar lagi akan rilis single. Nah, kebetulan. Saya membantu menjadi arranger dan juga produser. Jadi tunggu ya Dokter Yasin ya. Dokter Yasin and family tentunya. Yes. Okay. Sip. Ini kita lanjut. Jadi sembari kita nunggu requestnya. Iya. Ya, kita lanjut dulu di. Ini lagunya ini matching banget sama Bamed Healthcare. Kenapa begitu? Karena ini sebuah lagu berjudul The Most Beautiful Girl in the World. Oh. Thank you.
Horas Medan, Medan hadir. Hey. Ini kebetulan banget ini. Jadi klinik Bamed ini sudah buka di Medan. Wee. Sejak tahun 2018. Yes. Benar ya? Sejak tahun 2018. Jadi Horas Medan, dan selain itu di Jakarta ini ada 4 cabangnya. Mm-hmm. Yang pertama di Meruya, Jakarta Barat. Okay. Lalu di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dharma Wangsa. Menteng apa Menteng nih? Menteng. Medan kali kau, ya, Bang. Menteng ya, Jakarta Pusat ya. Menteng, Jakarta Pusat. Lalu, dan juga yang terakhir Pondok Indah di Jakarta Selatan. Alright.
Oke, jadi banyak banget cabangnya di Jakarta dan sekitarnya, dan Bekasi baru buka. Nah, yang tadi yang tadi videonya Bekasi baru buka dan juga ada di Medan. Nah, mana tahu kan tahun ini akan buka lagi di mana gitu ya. Iya. Pokoknya ini baru 10 tahun ini udah banyak cabangnya. Gimana kalau 11 tahun? Tambah banyak gitu kan. Well, anyway guys, ini kita dapat request nih. Ini request atau ngetes nih? Kayaknya ngetes nih ya. Ini Dr. Yasin, ini requestnya sebuah lagu yang sangat sulit dan kita belum pernah bawain. Spesial untuk konser satu dekade. Penuh syukur untuk Bamed Healthcare. Bohong banget gue ya. Lagunya apa? Lagunya ini kita belum pernah bawain. Jadi spesial nih untuk acara ini kita latih. Ini lagu dari Queen, Bohemian Rhapsody. Oh. Eksklusif. 2, 3, 4. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look out through the skies and see. But I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't really matter to me. Yeah.
baby. Can't do this to me, baby. I just gotta get out. I just gotta get right out of here. Cintaku tak harus miliki dirimu.
Okay. Eh, sapa dulu dong nih yang banyak nih yang live nih. Ini banyaknya dokter tapi nih. Iya. Selamat malam dokter-dokter. Para dokter. Para dokter, para tenaga medis. Apa kabar? Semua. Salam kenal dari kami Kanda Brothers. Ini ada yang request nih. Tadi dokter Nita katanya ya. Oh. Benar enggak sih? Apa request tadi? Dokter Nita. Dokter Nita request Mahadewi. Oke. Padi Mahadewi. Padi. Ada tutur kata terucap. Ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku, kepedihan pun terhapuslah. Segitu dulu dok ya. Terima kasih requestnya, dan banyak lagi requestnya, banyak banget banyak nih. Banyak ini yang request. Ada yang minta, jangan lagu akad dong, mungkinnya gagal akad deh kayaknya. Nah, soalnya banyak yang belum akad katanya. Oh banyak yang belum akad, akad kredit mungkin? Banyak yang akad kredit. Ya. Well, ini jangan khawatir, okay. Teman-teman jangan khawatir, ini baru sesi kita yang pertama. Nah sesi that's pertama. A good news, kita punya dua sesi malam ini. Ya kita punya dua sesi, jadi 2x60 menit. Sama seperti kita biasa manggung di kafe ini. Iya di cave ya. Di cave. Kafe. Kafe ya. Okay. Sama seperti kayak kita live gitu ya. Bahasa Inggrisnya cave. Anyway live udah boleh tapi akustikan dan kita tetap jaga protokol kesehatan. Ya, itu paling penting. Betul. Ya gak? Itu kabar baik itu buat kabar para baik. Musisi. By the way bro. Ya. Bro. Tadi kita tuh dapat kiriman makanan. Wih. Mm-hmm. Dari Suwon Barbecue. Wow. Thank you Suwon Barbecue dan juga the kopi. Kita dapat kopi. Dari Kula Coffee. Kula Coffee ya. Whoa. Terima kasih ada kopi, ada Thai tea tadi banyak banget ya menunya. Wow, luar biasa. Jadi kita sebelum live ini udah seger kan? Seger-seger muka kita kan? Yes. Yeah. Besok tinggal ke skincare kita ya. Memperbaiki mungkin. Mungkin ada yang perlu didempul-dempul dikit mungkin? Iya. Saya bisa enggak? Oh bisa? Oh bisa? Bisa. Bisa dibikin lebih putih. Oh bisa? Oh, bisa. Bisa ngarep. Oke. Ini gimana sih? Buat ini apa? Buat menggoda-goda apa gimana? Bukan. Buat apa? Pengen aja. Oh, iya. Pengen aja? Ya ini sudah sekian puluh tahun hitam terus. Boleh kan? Boleh. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Di Bamed Skincare tidak ada yang tidak bisa. Betul. Iya kan dok? Bener kan dok? Bisa betul, ya dok ya? Betul. Bisa ya? Oke. Okay. Tapi kayaknya bahaya nih, kalau pace jadi kenapa? Putih itu bisa menggoda-goda cinta. Seperti lagu yang satu ini, Kala Cinta Menggoda. Yeah.
Diriku cuma buat dia menjadi
satu dekade penuh syukur with Kanda Brothers. Bermula dari cita-cita untuk ikut berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bidang yang kami cintai. Dari sini kami memulainya dan hingga kini kami ada untuk Anda. Kami berusaha memberikan yang terbaik dari segala kondisi yang dihadapi. Terus tumbuh dari kepercayaan yang telah diberikan. Kami ada bukan hanya untuk mengobati, tetapi menjadi teman untuk berbagi. Untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Satu dekade penuh syukur. Masuk lagi ke Instagramnya Bamed Skincare. Yes, we're back again. Kembali lagi. Kembali lagi, benar Mas Alfred. With yes. Us Kanda Brothers, ada Ricky on the bass, yeah. Ada Dana on the drums, ada Gary on the guitar, yes. Dan juga ada Irfan Kamilio on the keyboard, Alfred Ayals on the vocals, dan juga saya Aldi Kanda pada vokal. Yes. Dan ini sesi kita yang kedua. Yep. Yang kedua ini harusnya lebih menyenangkan. Harusnya lebih meriah. Lebih meriah. Yes. Tapi meriah itu gak harus lagu cepet. Gak harus lagu ya... Ngebeat. Ya. Ini lagu yang satu ini sebuah lagu dari band Lechen. Legendaris. Band Lechen. Lidahnya kenapa Pak? Hah? Lidahnya? Harus begitu kalau nyebut begitu. Legend. Okay. Itu bisa. Oh iya ya. Lagi. Ini adalah sebuah lagu dari band Lechen. Legendaris. Minuman itu ya, Lechen. Gak apa-apa. Legend. Legend.
Yeah, yeah. And it goes like, something happened along the way. Used to be happy but sad. Something happened along the way. Yesterday was all we had. Stay around. Whoa, whoa, whoa.
memasuki di bulan Agustus 2020 dalam rangka menjelang 10 tahun Bamed hadir di tengah masyarakat itu beda sama tahun-tahun sebelumnya. Yang pasti di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Bamed selalu berusaha keras melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dengan berbagai usaha untuk mengutamakan keamanan dan juga kenyamanan. Yeah. Tepuk tangan dong buat Bamed. Dan bicara soal pandemi, bicara soal COVID-19, beberapa bulan yang lalu ketika baru awal-awal COVID itu kita merasakan dampaknya, Kanda Brothers menulis satu buah single, sebuah single yang berjudul Rindu. Lagu ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia yang saat itu tidak bisa kemana-mana, harus di rumah aja, bahkan untuk ketemu saudaranya, ketemu orang tuanya pun sulit. Jadi ini lagu dari kami, persembahan untuk kita semua. Rindu, Kanda Brothers. 3, 4. Tak tertahankan rindu, ingin aku bertemu setelah lama kita terpisah. Sementara di dilihat ya di YouTube Kanda Brothers ya. Rindu judulnya. Oke, sekarang kita happy-happy lagi. Sebuah lagu dari Mus Mujiono. Ini 90-an, tadi ada minta lagu 90-an dong. Lagu 90-an kita kasih. Ini tanda-tandanya. Alright.
sedang mekar, bagaikan ku terjebak. Hatiku pun meledak. Yang tak pernah terjadi, kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mencari di ujung rambutnya. Inikah tanda-tandanya, bunga asmara ingin berseri sekali lagi. Tanda-tandanya, bunga asmara ingin berseri di dalam hati ini sekali lagi. Bagaikan ku terjebak, bagaikan ku terjebak. Kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mencari di ujung rambutnya. Let's sing. Inikah tanda-tandanya, bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Tanda-tandanya, bunga terjadi, kini ku alami sejak kehadiran. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mencari di ujung rambutnya. Yeah. Inikah tanda-tandanya, bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Tanda-tandanya, bunga asmara ingin bersemi di dalam hati ini sekali. Tanda-tandanya, bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Tanda-tandanya, bunga asmara ingin bersemi di dalam hati ini sekali lagi. Tanda-tandanya. Yeah. Itu lagu dari tahun 90-an ya. Yep. Seperti yang tadi request lagu 90-an dong. Oke, kita kasih lagu 90-an. 90 awal banget tuh kayaknya ya. Atau 80 akhir tuh ya? 80 akhir. 80 akhir. Ya. Bahkan sebelum 90 kita kasih. Ngeles aja gue. Well, anyway. Kita nyambung lagi ya. Kesalahan bukan pada gadget Anda. Tetapi melainkan pada sinyal. Sinyal. Ya. Oke, kita lanjutin lagi. Ngomong-ngomong soal sinyal, ada salah satu gadget dari zaman dulu yang benar-benar berarti banget bagi dunia. Apa tuh? Radio. Oh. Radio. Di radio. Ya, ya, ya. Tapi bukan lagu itu, Pak Cahyam. Oh, ya, ya. Satu buah lagu yang berjudul Radio Gaga. We'll be right back.
Radio Gaga, Radio Gaga, Radio
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want and not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And tears go streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be Coldplay Fix You. Ya. Saya setuju sama Dr. Yasin.
kalau lagu ini menggambarkan di situasi seperti ini kan, menggambarkan kondisi dan suasana di saat pandemi. Seperti stuck in reverse. Ya, saya setuju. Thank you, Dok. Nah, setuju banget tuh kan. Bangkit pakai masker dan juga jaga jarak. Ini di sini kita nih jaga banget jaraknya nih ya. 1 meter, 1 meter. Ini kita ada protokol kesehatan juga di sini. Dan semoga dunia bisa segera sembuh dari pandemi ini ya. Dunia ya, jangan cuma Indonesia ya. Oke. Sekarang kita tadi ada request kan. Jadi memang Bamet Skincare buka request di Instagram di story, dan rata-rata lagu yang kita bawain ini adalah kumpulan dari request-request teman-teman semua. Oh. Ya kan? Ada satu lagu yang buat saya tergelitik, Pak Cey. Apa tuh? Request lagu hits Jakarta Selatan. Wih, di. Yang mana? Saya cari nih. Saya cari, gua googling di Yahoo, enggak ketemu. Yang enggak ketemu. Ya, googlingnya di Yahoo. Harus tadi mana? Lain platform. Oh, lain ya, lain. Maaf. Lain dong, lain rumah. Tuh. Maaf. Jadi saya searching gitu, enggak ada request judul lagu itu, lagu hits Jakarta Selatan tuh enggak ada. Oh, ternyata saya mendapatkan bocoran. Maksudnya lagu-lagu yang sering diputar di beberapa kafe di Jakarta Selatan. Oh, okay. Salah satunya. Kalau salah dua berapa? 8, Pak. Salah satunya ini ya. Untuk selamanya. Hey, hey, hey.
saja ku bawa seisi jiwa. Jangan lagi, jangan lagi yang ganggu kita. Ini kan sungguh, sungguh aku sayang ada hati terbaris dan penuh cinta. Tentu saja ku bawa seisi jiwa. Jangan lagi, cinta kita. Yeah, biar cinta bergelora di dada, biar cinta memalukan kita. Wow, cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah cerita cinta kita. Cerita cinta pertama ku rasa, jangan pernah cerita cinta kita. Biar cinta biar cinta bukan kita. Wow, cerita cinta ku rasa, jangan pernah cerita cinta kita. Jangan pernah cerita cinta. Baru satu, pamen 10. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat.
kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Oh tapi apa terjadi, kau meninggalkanku. Ku tahu hanya bibirmu, 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 bibirmu. Tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Izinkan, mana suaranya, mana suaranya. Kesalahan yang pernah ku buat. Waktu juga yang memisahkan kita, tapi seperti lagu ini, aku berharap semoga kita tidak berpisah. Insya Allah ada waktu lagi, di lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi kami Kanta Brothers mengucapkan selamat kepada Bamed Healthcare atas ulang tahunnya yang ke-10, satu dekade. Penuh syukur tentunya. Terima kasih kepada kerabat kerja yang telah bekerja dengan sangat baik malam hari ini. Terima kasih produksi dari hati R57 Studio. Terima kasih juga buat Suwon Barbecue. Terima kasih juga untuk Kopi Kula, Kula Coffee. Kula Coffee, terima kasih atas kopinya yang luar biasa, nikmat sekali. Dan juga terima kasih juga untuk Dr. Yasin Bintang, Dr. Adi Mukti, dan juga Dr. Ratu Abigail Auditi. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kami Kanda Brothers dalam satu dekade Bamed Healthcare. Tepuk tangan dong. Mas Rahman juga terima kasih. Mbak Septa terima kasih. Mas Dito terima kasih. Tim top banget. Dan terima kasih buat The Last Brothers juga. And all of you, terima kasih yang udah join live Kanda Brothers malam hari ini. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Saya udah sebut semua ya, sponsor harusnya ya. Udah kan? Udah ya? Dan terima kasih untuk istri saya. Loh, salah lagi itu. Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa ya? I love you. Semoga kita tidak berpisah ya. Kita nyanyi satu kali lagi, setuju semua? Do you still want more? Wah, encore dong, encore. Lagi. You want more? Hah? Gak boleh, udah. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Mana dong, tepuk tangannya mana nih? Mana tepuk tangannya? Apalah arti tepuk tangan tanpa saweran, ya kan? Gak boleh berhenti rupanya kita. Alright. Dan aku pun berharap
bisa. Tak kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Alright, this is special for you. This is an encore. Come on, come on, say, hold it. Tell you a little something about yourself. You wonderful flowers, oh, you sexy lady. But you walk right here like you wanna be someone else. Sing it! Oh, oh, I know that you don't know it, but your fire's so fine. Fire's so fine. Oh, 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 girl, I'm gonna show you when you're not all mine. That's dancing color. So blue, you're everything I see in my dreams. I wanna say that thing if it wasn't true. Oh, 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 I know that you don't know it, but your vibe's so fine, vibe's so fine. Oh, 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 girl, I'm gonna show you where you're at. You can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure, oh, oh, oh. Saya mau dengar suaranya ya. Say yeah 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 yeah. Say yeah 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 yeah. Oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh. Say bamet, bamet, bamet. 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 Oh, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. That's what we got. That's what we got. Okay. Gak kerasa ya? Gak kerasa ya? Seperti mau lagi, mau lagi, mau lagi. Kayaknya Bamet harus bikin ini setiap minggu sekali. Gimana? Setuju, Pak? Setuju. Setuju, Pak? Setuju. Setuju ya. Dokter Yasin setuju, Bro? Setuju. Setuju? Kita bikin seminggu sekali. Gimana, teman-teman? Setuju semuanya? Setuju. Setuju. You are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. So you are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. So you are my treasure. You are my treasure. Oh oh oh, a treasure. That is what you are. You know you can make my wish come true. And if you let me treasure you, if you let me treasure, oh.
weekend. Stay healthy, stay safe.